kami Bapak Presiden bisa mengevaluasi 6 bulan atau 1 tahun perjalanan kabinet ini. Pendapat, analisa, cara pandang terhadap kabinet merah putih di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, bahwa kabinet dengan 41 kementerian dan 7 menko ditambah badan-badan datang pada kesimpulan bahwa kabinet ini gemuk, bahkan ada yang menyatakan terlalu gemuk. Dari sisi kami di DPR, cara pandangnya, apapun yang diputuskan oleh Presiden, STOK-nya dipersiapkan sedemikian rupa, perpesnya turun begitu cepat, itu artinya bahwa Presiden sudah memperhitungkan tentang arah kebijakan yang mau dicapai. Dalam waktu, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, karena Presiden akan ngebut bekerja. Nah, dari sisi anggaran, kami memang mempersiapkan untuk anggaran itu di dana cadangan yang dibolehkan oleh Undang-Undang APBN. Tinggal nanti kami yakin kalau ini berjalan smooth sesuai yang diinginkan oleh Bapak Presiden, orkestrasi kebijakannya pada visi yang mau dicapai oleh Bapak Presiden Astacita, atau yang di dalam APBN sudah masuk menjadi quick win, harapan kami Bapak Presiden bisa mengevaluasi 6 bulan atau 1 tahun perjalanan kabinet ini. Itu harapan kami agar mimpi Bapak Presiden bisa dicapai. Karena kalau kemudian belum apa-apa kita memvonis Presiden terlalu gemuk, nanti kita akan bias. Karena apa? Belum apa-apa Presiden sudah divonis. Beri kesempatan. Dan pasti Bapak Presiden juga akan mengevaluasi. Harapan kami dari DPR juga kepada Bapak Presiden, agar outcome-nya terarah dan sebagainya sesuai mimpi Bapak Presiden, mimpi Republik ini, kami berharap Bapak Presiden bisa mengevaluasi kabinetnya dalam 6 bulan atau setidaknya 1 tahun. Fairness-nya tercapai. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.